Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wala'udwana illa ala zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa'lil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'an. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah a'azzanillahu wa iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Bandung ataupun para pendengar Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Pontianak, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan, juga para pemirsa TV Roja, juga para onliner yang mengikuti melalui streaming Radio Roja manapun yang Allah cintai. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang Tauhid, dan pembahasan kita sudah sampai pada jenis-jenis sihir. Kita sudah terangkan beberapa jenis sihir pada beberapa pertemuan yang lalu, di antaranya iyafah, at-tarq, tiarah, dan termasuk ilmu nujum atau ilmu ramalan bintang. Semua itu juga sudah kita terangkan sebagai salah satu di antara bentuk-bentuk sihir, termasuk salah satu praktek sihir yang sudah kita terangkan adalah siapa orang yang mengikat tali dengan satu ikatan lalu dia meniup-niup ke tali tersebut, maka sungguh dia telah mempraktekkan sihir. Termasuk salah satu di antara bentuk sihir yang tidak sadar banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah namimah. Namimah bahasa kitanya ngadu domba, menyebar berita-berita atau ucapan-ucapan antara dua orang yang tadinya bersahabat atau bersaudara. Kita sampaikan berita masing-masing kedua orang tadi sehingga menjadi bermusuhan, menjadi saling membenci. Itulah yang disebut dengan namimah. Dan namimah oleh para ulama dimasukkan ke dalam salah satu di antara bentuk sihir yang diharamkan, dan melakukannya menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa besar. Sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala hal unabbiukum mal adhu hiyan namimatu alqalatu bainan nas, rawahu Muslim. Ketahuilah, apakah mau aku kabarkan kepada kalian
apakah yang disebut dengan al-adhu? Al-adhu alah namimah, yaitu mengutip ucapan atau omongan di antara sesama manusia untuk merusak hubungan di antara mereka. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita mengetahui beberapa hal. Hal pertama, pentingnya memperhatikan perkara namimah agar kita bisa menghindarinya. Dan pentingnya memperhatikan namimah menunjukkan besarnya dosa dan kerusakan yang ditimbulkan darinya. Dan ini bisa kita ambil dari ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ketika akan menerangkan perkara namimah. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memulai penjelasannya dengan kata tanya, ala. Ala itu disebutnya adatul istiftah. Adatul istiftah artinya kata pembuka, tapi mempunyai maksud. Apa maksudnya? Tanbihul mukhatab wal i'tina bima yulqa ilaihi li ahamiyatih. Maksudnya memberikan peringatan kepada lawan bicara agar lawan bicara ini memperhatikan apa yang akan disampaikan, saking pentingnya. Makanya didahului dengan ala. Ingatlah atau ketahuilah. Kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ala menggunakan kata hal. Hal unabbiukum. Hal disebut al-istifham litashwiq. Kata tanya untuk tashwiq. Tashwiq itu untuk memancing, mengundang keingintahuan orang yang akan, yang ada, yang diajak bicara, menunjukkan pentingnya perkara yang akan disampaikan. Dalam Al-Quran juga Allah menyatakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hal adullukum, apakah mau aku tunjukkan kepada kalian. Hal ini disebut litashwiq. Ini menunjukkan perkara yang akan disampaikan ini sangat penting untuk diperhatikan. Ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menggunakan kalimat unabbiukum dari naba. Naba itu berita. Naba'a memberi berita. Tapi dengan naba, beritanya itu besar, dahsyat, super penting. Orang yang membawa berita sangat penting disebut nabi. Dalam surah An-Naba, surah pertama dalam juz yang terakhir, juz ke-30 yang disebut dengan juz amma yatasa'alun anin naba'il azim. Tentang apakah mereka bertanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang sangat dahsyat. Yang berita yang sangat dahsyat itu yang dimaksudlah hari kiamat. Diungkapkan dengan naba'. Jadi unabbiukum maknanya memberikan kabar atau berita yang sangat penting. Tiga perkara yang menunjukkan pentingnya namimah untuk diperhatikan. Pertama dengan adanya kalimat ala. Yang kedua dengan menggunakan hal. Ketiga menggunakan kata unabbiukum.
Dan ini semuanya menunjukkan sangat pentingnya ini diperhatikan. Apakah al-adhu itu? Al-adhu adalah namimah. Namimah oleh Nabi alaihissalatu wassalam diterangkan al-qalatu bainan nas, yakni naqlul qawli bainan nas. Fayanqulu min hadha ila hadha. Yang dimaksud al-qalah artinya menukil ucapan di antara sesama manusia, mengutip, menyampaikan ucapan buruk si A tentang si B disampaikan kepada si B. Ucapan buruk si B tentang si A disampaikan kepada si A. Akhirnya si A dan si B yang tadinya akrab, dekat, bersahabat, bahkan bersaudara menjadi rusak, menjadi saling membenci, mendengki, sampai akhirnya bermusuhan. Oleh karena itulah, maka rusaklah hubungan antara dua orang yang tadinya saling menyayangi, saling mencintai, dan saling bersahabat serta bersaudara. Nah, daya kerja namimah yang merusak hubungan itu persis sama 100% dengan daya kerja sihir. Efek yang ditimbulkan oleh namimah persis sama dengan efek yang ditimbulkan oleh sihir. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Baqarah 102 tentang sihir, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Lalu orang-orang pun belajar sihir yang bisa memisahkan atau memecah belah hubungan antara seseorang dengan istrinya, dengan pasangannya. Suami istri yang tadinya saling mencintai, saling menyayangi, saling peduli, saling memperhatikan, maka dengan sihir menjadi sebaliknya, menjadi saling benci. Akhirnya timbul perselisihan, sampai akhirnya timbul perceraian di antara mereka berdua, berakhir dengan permusuhan seumur hidup mereka. Tidak hanya antara suami istri, tapi antara dua keluarga besar dari suami istri tersebut. Oleh karena itulah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh sihir persis sama dengan tujuan yang dihasilkan oleh namimah. Bahkan lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Sebagaimana perkataan Yahya bin Abi Katsir yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Yahya bin Abi Katsir menyatakan yufsidun namam wal kadzab fi sa'atin ma la yufsidus sahiru fi sanah. Kata Yahya bin Abi Katsir bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang namimah dan para pendusta. Kenapa jadi gelap sebelah? Kerusakan yang ditimbulkan oleh para pengadu domba dan para pendusta hanya sesaat saja, itu lebih parah, lebih rusak, lebih dahsyat daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh tukang sihir selama 1 tahun. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh tukang sihir selama 1 tahun sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh pengadu domba hanya dalam sesaat. Kalau sihir hanya merusak hubungan 2 orang paling, mencelakakan 1 atau 2 orang. Tapi kalau namimah,
Bisa lebih daripada itu. Bisa antar dua suku, bisa antar dua bangsa, sampai akhirnya menimbulkan peperangan yang dahsyat di antara kedua belah pihak. Berdasarkan hal itulah, maka dikatakan bahwa namimah termasuk di antara salah satu bentuk sihir. Berkata Abu Khattab dalam kitab Uyunul Masail, "Wa minas sihri as-sa'yu bin namimah wal ifsad bainan nas." Termasuk di antara jenis sihir adalah mengadu domba dan menimbulkan kerusakan hubungan di antara sesama manusia. Kenapa ini termasuk hal yang sangat berbahaya? Malah tadi disebutkan bahayanya melebihi bahaya sihir. Kerusakan yang ditimbulkan oleh tukang sihir selama setahun itu sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh pengadu domba hanya dalam sesaat. Karena dengan namimah timbul saling benci. Itu pertama. Adanya kebencian, adanya permusuhan, pertama bertolak belakang dengan karakter asli dari seorang mukmin. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu tiada lain kecuali bersaudara. Sebagai saudara wajib ada rasa saling mencintai. Oleh karena itu, adanya iman mewajibkan adanya rasa cinta kepada sesama mukmin. Mencintai kebaikan bagi mukmin yang lainnya. Dan itu menjadi indikator adanya keimanan. Sampai Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Dan kalian tidak bisa disebut beriman sebelum kalian saling mencintai. Kalau tidak ada rasa cinta kepada sama mukmin, tidak beriman, kata Nabi SAW. Oleh karena itulah adanya rasa benci, rasa dengki, dan rasa memusuhi kepada sesama mukmin bertolak belakang dengan hal tadi. Itulah yang pertama. Kerusakan kedua, rasa benci, rasa dengki, rasa memusuhi mendorong orang untuk mendolimi orang lain yang dibenci dan didengkinya, ya. Bisa menggibahi mereka, bisa memfitnah mereka, bisa bertajasus. Bertajasus itu mencari-cari kelemahan, kesalahan orang yang kita benci untuk kita sebarkan. Kalau berita kejelekan orang yang kita sebarkan itu benar, namanya gibah. Kalau dusta, kalau bohong, kalau tidak benar, namanya buhtan. Dua-duanya dosa besar. Dua-duanya terlarang.
Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا يَبْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَهْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak salah seorang di antara kalian memakan bangkai daging saudara yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Jijiknya gibah sejijik bila seseorang memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Ada saudaranya sesama mukmin mati, sudah 2-3 hari membusuk, lalu dimakan. Gimana penilaian kita kepada orang itu? Kanibal, biadab, tidak manusiawi, menjijikan, kan gitu ya? Sejijik, sebiadab itu gibah. Yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Suka enggak kalau kamu memakan daging bangkai saudaramu sendiri yang sudah mati? Fakarihtumu, kalian pasti tidak akan menyukai. Sejijik itulah orang yang melakukan gibah kepada sesama mukmin. Timbul juga saling mencela, saling menghina, saling memberi gelar dengan gelar-gelar buruk kepada orang-orang yang dibencinya, kan begitu? Dan ini bertolak belakang dengan ayat Al-Hujurat ayat yang ke-11 menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain, menghina, mengolok-olok. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa', wanita juga begitu. Sebab mungkin wanita yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini Al-Qur'an. Jangan saling menghina antar sama kalian, jangan saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Wa man lam yatub fa ulaika humud dzalimun. Siapa yang enggak tobat dari semua itu, dia zalim. Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, namimah itu haliqah. Namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy'ar wa innama aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama. Apa yang dilakukan orang ketika mencukur rambut? Dipotong rambut itu kan, dibuang yang dipotongnya itu. Sudah, gak bisa disambung lagi, gak bisa kita pasang lagi di kepala kita. Seperti itu benci, dengki, dan namimah. Mencukur, memotong, menghilangkan pahala kebaikan dari pengamalan agama kita. Pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan dari sholat kita, dari saum kita, dari bacaan Quran kita, dari ngaji kita, dari infak sodakoh kita, dipotong, dibuang, di-offer, diberikan kepada orang yang kita zalimi. Oleh karena itulah, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh namimah lebih dahsyat daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh sihir. Berdasarkan hal itu, tidak diragukan lagi bahwa namimah adalah termasuk dosa besar. Namimah termasuk salah satu di antara penyebab diazabnya seseorang di alam kubur. Nabi SAW melewati dua kuburan. Lalu beliau menyatakan, kata beliau, innahuma
la yu'adzaban. Kedua penghuni kubur sedang diadab. La yu'adzaban fi kabirin fi za'mihima bala annahu kabir. Kedua penghuni kubur ini tidaklah diadab di alam kubur karena perkara yang mereka anggap besar, padahal ya besar. Mereka menganggap itu remeh. Mereka itu menganggap kecil, padahal besar menurut syariat. Adapun yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wasalam, anna ahadahuma kana yamshi bin namimah. Yang pertama ini orang itu suka namshi bin namimah, tukang ngadu-ngadu domba, berjalan ke sana kemari untuk menyampaikan omongan seseorang kepada orang lain yang buruk-buruk, akhirnya rusak. Akibatnya di alam kuburnya diazab. Kedua, penghalang masuk surganya seseorang itu karena namimah. Nabi SAW menyatakan la yadkhul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Oleh karena itulah maka syariat melarang kita untuk percaya mentaati orang yang ngadu domba. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla surah Al-Qalam ayat yang ke-10, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Jangan kamu mentaati setiap yang halaf dan mahin. Halaf ini yang banyak sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Dalam perkara yang tidak diperlukan untuk sumpah juga, sumpah dia. Mahin, dia hina. Hammazim, dia suka mencela. Hammaz, mencelanya terus-terusan, bukan sekali dua kali. Masya'im bin Namim, dia suka mengadu-ngadu domba antar sesama manusia. Oleh karena itulah, maka para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin menyatakan, i'lam anna man numma ilai numma fi aw mink fahdharhu. Siapa orang yang menggibahi orang lain kepadamu, dia juga akan menggibahi kamu kepada orang lain. Siapa orang yang mengadu domba orang kepadamu, maka kamu juga akan diadu domba oleh orang itu kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak boleh kita mempercayai orang yang memberikan laporan buruk kepada kita tentang orang lain, apalagi laporan buruk itu berisi celaan orang lain terhadap kita. Gak boleh. Dinasihati tuh orang itu kalau seorang datang kepada kita, tum-tum gitu ya, tuh si fulan bilang antum ini nyebelin banget gitu. Dia sedang apa coba? Dia sedang mengadu domba antara kita dengan orang lain. Tidak boleh kita percaya. Al-Quran menyatakan wala tuti kulla hallafim mahin hammazim masya'im binani. Al-Quran juga menyatakan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu antusibu qawman bijahalah fatusbihu ala ma fa'antum nadimin. Jadi kalau datang kepadamu seorang fasik dan orang yang menggibahi orang lain, orang yang mengadu domba orang lain adalah orang fasik, fatabayyanu, tabayyun dulu, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tabayun. Kalau memang kita mau menghakimi, melibatkan diri dalam perkara itu. Kalau enggak, cuekin, nasihati dia, jangan begitu. Kalau apa yang kamu katakan itu benar, kamu telah menggibahi dia. Kalau apa yang kamu katakan itu salah, keliru,
kamu telah berbuat buhtan terhadapnya. Dua-duanya dosa besar, dua-duanya kefasikan dan dia fasik, maka kita tidak boleh mempercayainya. Berdasarkan hal itulah, maka namimah termasuk perkara yang dosanya sangat besar. Kerusakan yang ditimbulkannya juga dahsyat, menimbulkan kebencian, kedengkian, permusuhan antara sama muslim. Apa akibatnya? Akibatnya timbul perselisihan di kalangan sama muslim. Apa akibatnya? Akibatnya melemahlah mereka dan hilanglah kekuatan mereka. Dan ini yang diwanti-wanti oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 46. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Azza wa Jalla, jangan kalian berselisih, jangan bertengkar, jangan bermusuhan. Fatafshal, lalu kalian lemah. Watadhhab rihukum, lalu hilanglah kekuatan kalian. Oleh karena itulah, maka namimah merupakan perkara yang dilarang keras oleh Al-Quranul Karim, oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik larangannya itu eksplisit secara langsung secara terang-terangan, maupun larangannya berupa isyarat tercelaknya orang-orang yang namimah, ataupun berupa ancaman azab yang dahsyat di alam kubur dan di akhirat bagi orang-orang yang melakukan namimah. Bahkan kalau kita perhatikan nas-nas syariat, kita akan menemukan bahwa syariat mengharamkan segala sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan, permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim. Diharamkan sejak dini. Dan ini disebut tindakan preventif, tindakan pencegahan. Sebagai contoh, adanya larangan saling mengolok-olok, saling menghina, saling memberi gelar-gelar buruk. Larangan su'udon, ijtanibu kathira minabon, inna ba'dobon ni'ithan. Jauhi oleh kalian su'udon, kebanyakan berprasangka, karena sebagian berprasangka itu dosa. Larangan ghibah, semuanya itu dilarang dalam rangka apa? Dalam rangka pencegahan sejak dini, jangan sampai timbul kebencian dan permusuhan. Termasuk tidak boleh kita nyerobot sebuah transaksi yang sedang berlangsung antara dua orang muslim, pedagang. Barang dagangannya sedang ditawar oleh seorang pembeli. Berapa mang ini? 10.000. 8 ya? 9 lah, deal 9. Datang kita, saya beli 10. Tidak boleh seperti itu. Rasulullah SAW menyatakan, wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian kalian membeli ya barang yang sudah diberlakukan akad jual beli transaksi antara orang lain. Dicegah. Kalau enggak, bisa rame, bisa berantem. Termasuk akhwat sudah dikhitbah, sudah dilamar dan sudah diterima, sudah deal. Akhwat, kata si Iwan, mau enggak anti menjadi pasangan hidup saya, menjadi ibu bagi anak-anak saya? Mungkin duda dia. Mau enggak menjadi belahan jiwa saya? Kata akhwat, mau, cobalah datang ke orang tua. Datang, setuju, deal. Sudah, hanya belum akad. Tidak boleh kita datang, akhwat, mending ke saya.
saya akan beli mahar dua kali lipat daripada mahar yang dia akan berikan kepada anti. Ini juga tidak boleh. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la yakhthubur rajul ala khutbati akhi, tidak boleh seseorang meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghindarkan adanya perselisihan. Akhirnya bermusuhan, akhirnya timbul perpecahan, akhirnya hilang kekuatan, akhirnya porak-porandalah kaum muslimin dan menjadi bahan olok-olok orang-orang kafir. Hilanglah izzah. Walhasil, namimah termasuk dosa besar dan termasuk salah satu jenis sihir, karena tujuan dan efek yang ditimbulkan oleh sihir sama persis dengan efek yang ditimbulkan oleh namimah. Itulah jenis sihir yang selanjutnya. Jenis sihir yang berikutnya, tapi jenis sihir yang terakhir ini tidak semuanya haram, tidak semuanya tercela. Ada yang halal, ada yang boleh, ada yang bagus. Apa jenis sihir berikutnya ini? Jenis sihir yang selanjutnya adalah bayan. Bayan ini penjelasan. Bayan ini penerangan, pencerahan. Bayan ini rincian yang detail tentang sebuah masalah yang tadinya kita samar, yang tadinya kita tidak tahu, yang tadinya kita masih blank, masih buta tentang hal itu. Setelah mendengar penjelasan, penerangan, pencerahan, rincian secara detail, kita menjadi tahu, menjadi terang benderang, menjadi melek. Akhirnya sikap kita berubah. Itulah yang disebut dengan bayan, penjelasan. Penjelasan yang mempengaruhi seseorang juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sihir. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya di antara bayan, di antara penjelasan, ada yang berupa sihir. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih. Imam Bukhari meriwayatkan hal ini dalam sahihnya sampai dua kali, hadis nomor 5147 dan 5767. Sedangkan Imam Muslim bisa kita temukan dalam hadis nomor 869. Inna minal bayani la sihra. Hadis ini diawali dengan huruf inna. Inna ini taukid. Taukid maknanya menekankan, memastikan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Adapun min ini ada dua kemungkinan makna. Inna minal bayan, min di sini ada dua kemungkinan makna. Pertama, min litab'id. Litab'id itu artinya untuk menjelaskan sebagian. Sehingga min di sini maknanya sebagian, tidak seluruhnya. Inna minal bayan, sesungguhnya sebagian di antara penjelasan. Nah itu min di sana namanya min litab'id. Makna yang kedua, min di sana libayanil jinsi, untuk menjelaskan jenis. Sehingga maknanya inna jinsal bayani kullahu sihrun,
Sesungguhnya jenis penjelasan itu semuanya sihir. Jadi itu yang menjadi dua makna yang dua-duanya mungkin, lalu timbul penjelasan. Yang benar min di sana itu min litab'id atau li jinsi. Nanti kita akan temukan jawaban. Lalu huruf lam pada la sihron lam ini juga taukid, yang artinya menekankan atau memastikan efek sihir yang ditimbulkan oleh bayan atau penjelasan. Berkata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, Imam Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam kitab nikah bab khutbah. Kenapa dimasukkan ke dalam bab khutbah? Khutbah nikah maksudnya, karena khutbah nikah adalah bayan, penjelasan. Dan isi dari khutbah nikah bisa begitu mendalam, tertancap dalam hati orang yang mendengarnya sehingga berubah, punya kecenderungan terhadap apa yang diterangkan dalam isi khutbah tersebut. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, wal bayanu naw'an. Ini juga dinukil oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid. Bayan atau penjelasan itu ada dua macam. Pertama, bayanun la budda min. Penjelasan yang memang mesti untuk menerangkan sesuatu. Wa hadza yashtariku fihi jami'un nas. Dan ini semua orang bisa melakukannya. Kalau umpamanya seseorang sedang lapar, dia bisa menerangkan keadaan laparnya dengan mengatakan, saya sedang lapar. Kalau haus, saya haus. Saya ingin makan, saya ingin minum. Itu juga bayan, itu juga penjelasan. Saya mengantuk, saya ingin tidur, menjelaskan keadaan kita. Itu bayan jenis yang pertama. Semua orang bisa. Kedua, bayan bimakna al-fasohatu tammah. Kedua, bayan dengan arti penjelasan rinci yang sempurna, yang bisa merubah sikap dan pemikiran seseorang, bisa mengubah perasaan dan kondisi psikis seseorang. Orang tadinya suudzon, setelah diberikan penjelasan yang rinci berubah menjadi husnudzon. Orang tadinya benci, setelah diberikan penjelasan yang rinci dan detil serta runut dan kata-kata yang indah. Orang itu yang tadinya benci berubah menjadi hilang kebenciannya, timbul sayang, timbul cinta. Atau sebaliknya, tadinya suka, tadinya senang, tadinya sayang, lalu diberi penjelasan tentang orang yang dicintai dan disukainya itu dengan penjelasan yang menyebabkan dia bisa berubah sikap jadi benci. Maka ini juga disebut dengan bayan. Nah, bayan jenis yang kedua lah yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang menyatakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan ada yang berupa sihir. Oleh karena itulah, maka berdasarkan penjelasan yang barusan, maka huruf min di dalam inna minal bayan adalah
litab'id, menunjukkan sebagian penjelasan ada yang berupa sihir, karena betapa banyaknya penjelasan-penjelasan yang tidak menyihir orang-orang yang mendengarkannya. Dijelaskan, tapi penjelasannya itu mungkin tidak runut. Penjelasannya itu tidak detail, tidak rinci. Penjelasannya itu ngejelimet, tadinya agak paham, setelah dijelaskan jadi tambah pusing. Jadi kabur lagi hal sedikit yang sudah dipahami tadi, gitu ya. Maka itu bukanlah sihir, karena tidak mempengaruhi orang-orang yang mendengarkan. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud dengan sesungguhnya di antara penjelasan ada yang berupa sihir, maknanya adalah penjelasan yang detil, yang rinci, yang bisa menyihir orang-orang yang mendengarnya. Sekalipun penjelasan itu batil, betapa banyaknya orang-orang yang tersihir oleh penjelasan yang batil, makanya mereka mengikuti kebatilan itu. Ada enggak orang muslim nih tadinya meyakini Al-Quran wahyu Allah yang pasti benarnya, meyakini hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terseleksi antara yang sahih yang dhaif, yang sahihnya diterima dan diyakini. Lalu ada orang yang menjelaskan Quran ini sudah ada yang dirubah nih, dikurang dan ditambah. Lalu dijelaskan historis pembukuan Al-Quran, dibuat-buat kisah dan cerita palsu yang mengesankan ada perubahan terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang dirubah. Penjelasan itu begitu rinci, runut, didengar oleh orang yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup tentang masalah itu, sehingga dia tidak tahu bahwa itu hanya manipulasi. Itu sebenarnya batil, itu penipuan. Tapi karena bodoh, dia menganggap manipulasi tersebut sebagai sebuah kebenaran. Akhirnya terpengaruh. Betapa banyaknya orang-orang yang tanya meyakini Quran ini benar-benar asli, murni, tidak ada perubahan, berubah total, meragukan keaslian dan kemurnian Al-Quranul Karim karena ada penjelasan batil tetapi begitu memukau dia. Ini termasuk sihir. Dan sihir hanya terkena kepada orang-orang yang bodoh. Ikhwan yang ada di pintu maju-maju ini, yang mau masuk belakangan ketutup, disangkanya sudah penuh, padahal di sini masih ada yang agak kosong. Maju-maju agar yang belakangan datang bisa masuk ya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wa wajhu kaunil bayani sihara annahu ya'khudhu bilubbi sami fayusarrifuhu aw yu'tifuhu fayadhunnu sami annal batila haqqun liquwwati ta'thiril mutakallim fayansarifu ilayhi wa li hadha idza ata insanun yatakallamu bikalamin ma'nahu batil lakin liquwwati fasahatihi wa bayanihi yusahhiru sami haqqo aw yasharu sami haqqo fayansarifu ilayhi wa idza takallama insanun balighun yuhadhdhiru min haqqin wa li fasahatihi wa bayanihi yadhunnu sami anna hadzal haqqo anna hadzal haqqo batilun fayansarifu anhu wa hadza min jinsi sihr. Kata Syekh Al-Utsaimin, adapun penjelasan bahwa penerangan itu termasuk sihir,
Karena penerangan tersebut bisa mengambil hati dari orang yang mendengar. Lalu orang yang mendengar itu berubah sikapnya dan cenderung kepada penjelasan itu. Si pendengar menyangka bahwa kebatilan ini adalah sebuah kebenaran karena kuatnya pengaruh ucapan orang yang menerangkan tersebut. Lalu dia hatinya cenderung kepada penjelasan tersebut. Oleh karena itu, apabila datang seseorang berbicara dengan isi pembicaraan yang batil, tapi penjelasannya bagus, runut, rinci, detil, menyihir pendengarannya sehingga kebatilan tersebut dianggap sebagai sebuah kebenaran, lalu dia cenderung kepada kebatilan tersebut karena dianggap kebenaran, maka penjelasan itu sama dengan sihir. Ada orang yang mewanti-wanti dari sebuah kebenaran. Dia jelaskan bahwa kebenaran itu sebenarnya kebatilan. Dia jelaskan dengan penjelasan yang runut, rinci dan detil, dengan bahasa atau susunan kalimat yang bagus. Lalu orang-orang yang mendengar menyangka bahwa kebenaran ini merupakan sebuah kebatilan, lalu dia pun menolaknya, menolak kebenaran itu. Ini juga termasuk jenis sihir. Oleh karena itulah penjelasan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan inna minal bayani lasihran, sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu ada yang berupa sihir. Timbul pertanyaan, apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pujian atau celaan kepada bayan? Jawabannya adalah mutlak, umum. Tidak dalam rangka mencela penjelasan, juga tidak dalam rangka memuji penjelasan. Tapi dilihat dari jenis penjelasannya. Kalau penjelasannya tersebut, ya, penjelasan yang menyesatkan, itu batil, mengutip ayat. Ayatnya pasti benar, mengutip hadis. Hadisnya pasti benar. Tapi ayat dan hadis dia tafsirkan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Akhirnya makna ayat dan hadis tersebut dia belokkan dari makna yang sebenarnya, tapi dengan penjelasan yang bagus, susunan kalimat yang indah, yang memukau. Orang yang mendengarkannya orang bodoh, nggak tahu di mana letak salahnya, nggak tahu di mana letak kelirunya. Yang dia tahu itu ayat. Yang dia tahu ini penjelasan hadis. Kata-katanya bagus, rinci, detil, dan runut. Akhirnya dia meyakini inilah yang benar. Padahal itu batil. Taubahnya seperti seorang produsen makanan. Makanannya dikemas dalam bentuk yang bagus. Warnanya ngejreng, menggiurkan. Rasanya lezat dan enak. Tapi dia selipkan racun di dalamnya. Racunnya enggak berasa pahit, enggak. Racunnya berupa zat kimia. Warnanya itu racun. Diambil dari warna untuk tekstil umpamanya, tapi kan enggak berasa ya. Dikasih bahan pengawet. Boraks yang dipakai biasa untuk mengawetkan apa? Mayat, untuk mayat dimasukkan ke dalam makanan. Orang yang bodoh dan awam tentang gizi, tentang kesehatan, dia gak peduli. Yang penting warnanya ngejreng, rasanya enak, bentuknya menarik, harganya murah, apalagi gratis.
Udah itu. Penjelasan itu bahaya loh. Bahaya apanya? Mana? Enggak sakit kok. Saya sudah makan ini setahun enggak apa-apa. Tanpa dia sadari, efek dari zat kimia yang ada di dalamnya itu memang tidak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit memberikan efek buruk dalam jangka waktu yang panjang. Setelah 5-10 tahun baru kanker kerasa tuh, kan gitu ya. Seperti itu. Orang mendengar penjelasan tentang ayat, tentang hadis, tetapi penjelasannya tidak proporsional, tidak berdasarkan kaidah penafsiran yang benar, kaidah pensyarahan yang benar yang ditetapkan oleh para ahlinya. Dia bawa kesana kemari sesuai kehendak hawa nafsunya, karena dia yakin itu dia jelaskan di hadapan orang yang blank, yang kosong dari ilmu. Mereka nggak akan tahu di mana letak salahnya, di mana letak kelirunya. Sebagaimana tadi tuh makanan yang mengandung boraks, yang mengandung pengawet, yang mengandung penyedap, yang mengandung pewarna, yang semuanya itu racun, dipasarkan ke orang-orang awam. Ya harganya murah, ya rasanya enak, warnanya ngejreng, bentuknya begitu menarik, pasti laku tuh ya, pasti itu laku. Atau sama dengan umpamanya kosmetik kepada ibu-ibu, yang penting branded, tapi dipasarkan ke kampung-kampung murah. Satu botol yang harganya aslinya 100 ribu, ini dia jual 10-20 ribu. Padahal itu palsu ya. Kalau dijualnya kepada orang yang berpendidikan, gak akan mau. Ini pasti ada apa-apa, mikir nih. Tapi kalau dijualnya kepada orang yang tak berpendidikan, oh ini nusuk ayah dina TV, meren. Yang suka muncul di TV, yang harga 100 ribu, kok ini 10 ribu, murah. Beli, diborong, dioleskan ke wajah, besoknya gosong. Mau protes ke siapa? Pedagangnya juga entah sudah kabur kemana ya. Itu ibarat penjelasan tadi itu. Coba kalau umpamanya penjelasan yang batil tersebut dijelaskan di hadapan orang yang berilmu, dia tahu. Wah, ini kekeliruannya, ini kesalahannya, oh ini titik bahayanya. Sebagaimana kalau seseorang produsen makanan yang menyelipkan banyak zat kimia di dalam produknya dijual ke ahli gizi, dia akan tahu ini kok murah banget gitu ya. Bahannya padahal katanya dari ini mahal. Bahannya aja umpah modalnya kira-kira 5.000, kok ini dijual cuma 3.000? Gak mungkin ini. Lalu dia teliti, oh ngandung borak, oh bahannya yang kata dia anu ternyata dari tepung biasa, kan begitu. Akhirnya dia bisa mewanti-wanti orang, jangan beli produk ini, berbahaya, kan begitu. Seperti itu pula lah penjelasan termasuk dalam masalah agama. Walhasil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan bahwa di antara penjelasan ada yang berupa sihir. Maknanya penjelasan yang rinci, yang detil, yang runut, yang diungkapkan dengan kata-kata yang indah, yang memukau, yang mempesona, bisa merubah pola pikir seseorang, bisa merubah perasaan seseorang, bisa merubah sikap seseorang terhadap sesuatu, dan itu sama dengan efek yang ditimbulkan oleh sihir, baik yang baik ataupun yang buruk. Inilah jenis sihir yang terakhir yang dijelaskan dalam bab ini. Saya pikir penjelasan sore hari ini cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab tentang hal tadi. Dan kepada Akhi Fawas di Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab sore hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Fawas.
dan pemirsa dimanapun pemirsa kita berada, kami memberikan kesempatan silakan untuk ada yang berbicara melalui telepon 021-823-6543. Tentunya kami berharap ada kesesuaian dan masalah yang saya sampaikan di sore ini. Kami coba rasakan pertama kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kemudian masuk ke dalam perhutan, kemudian ke dalam gua. Pertama itu tiga tangan dari Ustaz. Saya masuk ke dalam gua dan setelah malam datang, saya lihat perhatiannya itu jam berapa. Cuma waktu itu saya masuk dari arah pintu sebelah timur, kemudian ke rumah orang datang. Itu tetap kelompok orang dari sebelah. Jadi perlahan dengan pintu yang saya masuki. Nah, setelah orang masuk itu saya takut tahu, Pak. Mau pergi juga takut ketahuan, kalau tidak pergi juga takut juga takut keluar. Kemudian saya berdiri, dan saya ada tempat duduk di mana. Saya mendata, ya, dan saya dari saya itu yang punya kepada orang yang dari dan sebelumnya. Kemudian orang itu menolak saya di tempat saya. Jadi kami merasa, nah, so aku kesempatan waktu itu jadi perkara satu. Nah, kalau yang berdua itu cuma sudah dua pertanyaannya mungkin mereka berdua itu. Nah, pada saat itu saya itu mohon perkara itu tidak kepada satu yang tidak menyesal. Karena dia sudah sudah berada di sapa. Nah, itu terlalu cerita kalau tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Muji di Mampang Prapatan. Barakallahu fiik. Dewasa ini memang banyak orang yang menelaah Quran dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam aspek, yang merupakan sebuah kreativitas yang riskan. Karena apa? Karena berkreasi dalam masalah dunia itu bagus. Tapi berkreasi dalam masalah agama itu berbahaya. Termasuk berkreasi terhadap Al-Quran. Baik dalam hal cara memahami Quran, cara menerapkan Quran, atau menggunakan Quran untuk kepentingan-kepentingan tertentu tanpa merujuk ke para ulama yang ahli tentang masalah itu. Di antara manusia ada yang memahami Al-Quran dengan cara menghitung jumlah huruf dalam ayat, atau dengan cara umpamai melihat nomor ayat dan nomor surat lalu dihubung-hubungkan dengan kejadian yang sedang teralami, dan semuanya ternyata nyambung umpamanya, ya. Sebagai contoh, berapa sih jumlah huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim? Ternyata ada 19 huruf. Lalu dikembangkan, 19 lah angka yang luar biasa istimewa. Lalu dihubungkan dengan surat dan ayat lain yang dikaitkan dengan angka 19. Terus, ini tidak diragukan lagi merupakan orang yang berbicara tentang Quran dengan ro'yu. Termasuk umpamanya sebuah kejadian terjadi di hari tertentu, tanggal tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu. Umpamanya gunung meletus, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Lalu lihat surat
dan ayat dari tanggal dan bulan tersebut. Umpamanya kejadiannya di tanggal 26 bulan Desember. Lihat tanggal 26 bulan Desember, lihat ayat ke-26 surat yang ke-12. Kan Desember 12 ya. Ternyata kejadiannya pas diterangkan di dalam ayat itu persis tentang gunung meletus umpamanya, contohnya. Ada yang seperti itu. Kalau itu benar dan boleh dan ilmiah, pasti yang lebih dahulu melakukan hal itu adalah Nabi, para sahabat dan para ulama. Ya. Ternyata Nabi, para sahabat dan para ulama tidak memahami dengan cara memahami seperti itu. Tidak memperlakukan Al-Quran dengan perlakuan seperti itu. Termasuk yang tadi dialami oleh Pak Muji. Kita dicari-cari orang, ngumpet. Dan gak ada tempat untuk lari. Lalu kita membaca ayat, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Lalu kami jadikan di depan mereka ada penutup, di belakang mereka ada penutup, sehingga mereka tidak bisa melihat. Benar, mereka tidak bisa melihat. Ayat itu dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dalam rangka agar mereka tidak melihat, tapi sebelum itu dibaca, memang mereka tidak melihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung rumahnya. Sebelum hijrah, orang-orang yang mengepungnya mau menyergap Nabi ketika Nabi keluar, karena kebiasaan Nabi SAW ketika malam beliau suka keluar lalu ke Ka'bah untuk melakukan sholat malam. Itu semua orang kafir sudah tahu kebiasaan Nabi SAW. Nah makanya malam-malam mereka mengepung, begitu keluar akan disergap. Dan Nabi SAW sudah diberitahu oleh Allah SWT dalam hal ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka ditidurkan oleh Allah. Ditidurkan. Lalu Nabi SAW keluar, melewati mereka yang sedang tertidur pulas. Nabi SAW meraup pasir lalu ditaburkan kepada mereka dalam keadaan tertidur. Lalu Nabi membaca ini, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Jadi sudah tidur di luar. Jadi ayat ini bukan berarti doa atau jampe-jampe agar jadi sakti bisa menghilang dari pandangan orang. Bukan. Sebagian orang juga ada yang menggunakan surah Yusuf untuk apa? Untuk memelet orang lain. Agar wanita-wanita itu menjadi tertarik kepada kita. Melihat kita ganteng segagah Arjuna. Walaupun seburuk si cepot. Tapi dengan membaca ayat itu menjadi kelihatan ganteng dan dikejar-kejar. Maka itu termasuk salah satu penerapan ayat yang keliru. Bukan untuk itu Al-Quran. Oleh karena itu sikap yang benar yang harus kita lakukan adalah fahami Al-Quran dan hadis dengan merujuk ke ahlinya. Allah Azza wa Jalla menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Ulil amri dalam perkara dunia adalah penguasa. Ulil amri dalam perkara agama adalah para ulama. Ikuti penjelasan para ulama tentang agama. Maka siapapun orang yang memahami Quran, ambil Quran, ambil hadis, lalu dia fahami langsung dengan otaknya, berarti dia tidak mengikuti Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena Quran melarang hal itu, hadis melarang hal itu. Itu sama saja dengan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah
tanpa ilmu. Kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah itu berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu. Bahasa Arab enggak bisa, enggak ngerti, tajwid makhraj juga mungkin banyak yang salah gitu ya. Lalu dia memahami Quran, memahami hadis dengan otaknya yang buta dari ilmu tafsir, buta dari ilmu syariat. Maka orang itu tidak mengikuti Quran dan sunnah. Oleh karena itulah, maka sekali lagi, fahami ayat, fahami hadis dengan merujuk kepada penjelasan ahlinya, yaitu para ulama ahli tafsir, para ulama ahli ahli hadis, para ulama mujtahidin. Begitulah cara memahami Al-Quran dan menerapkannya. Maka tidak dibenarkan membaca ayat-ayat tertentu demi kepentingan-kepentingan tertentu dalam kasus-kasus tertentu. Seperti apabila kita ingin tidak terlihat oleh orang, lalu kita membaca ayat yang tadi, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, atau umpamanya agar kita diminati oleh lawan jenis kita, kita membaca surah Yusuf ayat tertentu, lalu mereka mengejar-ngejar kita. Maka ini penerapan dan pengamalan Al-Quran yang sangat keliru, yang tidak pernah diterangkan, dilakukan atau dianjurkan oleh Nabi, para sahabat ataupun para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih atas jawabannya yang disampaikan. Kemudian untuk pertanyaan yang terima kasih. Kemudian dari Al-Qadam di Cikampek yang bertanya, selamat datang Ustaz. Banyak belum mengikuti pelatihan personal terapi, yaitu semacam sihir yang digunakan dari guru tulang guru bekas untuk menangani siswa yang bermasalah untuk memakai keterangan siswa tersebut setelah adanya penulis dari mantan baru yang ditunjuk dari ilmu mereka. Iya, hipnoterapi sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan masalah hipnotis. Kalau itu memakai cara-cara yang terlarang secara syar'i, maka itu tidak boleh. Seperti yang terlarang secara syar'i itu menggunakan sihir, melibatkan setan dari kalangan bangsa jin untuk menerapkan hipnotisnya, maka jelas itu salah satu di antara jenis sihir. Tapi kalau yang dimaksud dengan hipnoterapi itu hanya memberikan sugesti yang benar, hakiki, bukan sekedar eufemisme, bukan sekedar penghalusan bahasa, sebenarnya sihir-sihir juga lalu disamarkan menjadi sebutan apa tadi, sugesti, memberikan sugesti atau dengan sebutan relaksasi gitu ya. Tapi kok bentuknya sama? Orang yang dikorek keterangan itu mengemukakan secara tidak sadar. Buktinya tidak sadar apa? Dia enggak punya malu mengorek semua rahasia dirinya. Dan ketika dia disadarkan lagi, dia enggak tahu apa yang dia omongkan tadi. Walaupun si penghipnotisnya menyatakan ini tetap sadar ya, hanya rileks saja. Tapi sadar semua rahasia pribadinya terungkap, yang apabila dia ditanya dalam keadaan normal, dia gak akan ngomong seperti itu ya. Itu hanya eufemisme, itu hanya penghalusan bahasa, itu hanya pengaburan istilah. Intinya sihir-sihir juga lalu disamarkan dan dikaburkan dengan istilah relaksasi. Oleh karena itulah, maka andai ini boleh dan benar secara syar'i, mampu enggak Rasul sesama melakukan hal ini? Dengan mukjizat dari Allah pasti mampu. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu. Para sahabat tidak melakukan itu. Para ulama juga tidak melakukan itu. Berdasarkan hal tersebut, maka lebih selamat bagi kita untuk menjauhinya sebelum kita mengetahui benar mekanisme dari hipnoterapi tersebut. Apakah bisa diterangkan secara ilmiah atau tidak? Benar enggak orang yang ditanya itu dalam keadaan sadar ataukah tidak? Sebelum kita meyakininya, maka jauhilah
itu lebih selamat bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma meminta ini pencerahannya dan doanya kepada Ustaz agar kami ditemukan memegang manhaj yang turut ini. Iya, itu saja Pak. Iya, ini saya nyari sendiri. Baik, terima kasih Pak Anggoroti yang tersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Fawas bisa diulang kurang jelas. Iya, Pak Abdurrahim di Aceh, barakallahu fiik. Mungkin ini juga dibutuhkan oleh hampir semua pendengar. Abu Rafi di Aceh, barakallahu fiik. Iya, istiqamah di atas kebenaran adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan Hadis, baik secara langsung fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, atau berupa pujian kepada orang-orang yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah di atas ucapannya, maka para malaikat akan turun untuk membisikkan, jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Jadi ayat dan hadis menyuruh kita istiqamah, mengiming-imingi kita untuk istiqamah. Bagaimana caranya agar kita istiqamah? Pertama, dengan ilmu. Teruslah Pak Abdul Rafi mendengar penjelasan ilmu. Nyetel radio Roja, menonton TV Roja, menyetel kaset, CD, USB atau flash disk yang isinya kajian-kajian yang lurus dari ustadz-ustadz yang terpercaya ilmunya ataupun amanahnya. Tambahan ilmu adalah tambahan iman. Tambahan iman adalah tambahan kans untuk beristiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan istiqamahnya kita menjadi modal untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Terutama Pak Abdul Rafi, perdalam ilmu tentang tauhid. Sebab Allah Azza wa Jalla berjanji, yuthabitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya. Allah akan memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Adapun dalam kehidupan dunia, yang dimaksud Allah memantapkan, artinya Allah mengistiqamahkan orang-orang yang beriman. Bil qawli thabit, dengan ucapan yang mantap. Kata Al-Hafidh Ali Al-Hakim dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, al-qawlu thabit di sana adalah ucapan la ilaha illallah, kalimatu tauhid. Sehingga makna ayat itu, yuthabitullahu alladhina amanu bil qawli thabit, Allah akan mengistiqamahkan orang-orang yang beriman karena la ilaha illallah, karena tauhid yang dimiliki. Allah akan kokohkan dia, Allah akan kuatkan dia, Allah akan istiqamahkan dia. Perdalam tauhid, perdalam akidah,
perdalam keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah Allah akan mengistiqamahkan kita sampai akhir hayat kita. Ini yang pertama, kaji ilmu terutama tauhid. Kedua, hindari penjelasan-penjelasan syubhat yang bisa meragukan kita terhadap akidah yang benar. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menyatakan, "Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Kalau Al-Quran ini dikufuri atau diolok-olok, maka jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang tidak boleh juga duduk mendengarkan orang yang membicarakan Al-Quran bukan dengan ilmu yang memadai, dengan ro'yu, dengan hawa nafsu. Pada hakikatnya dia sedang menuju ke arah pengkufuran terhadap ayat yang sedang dibahas, atau mengolok-olok ayat yang sedang dibahas. Karena apa? Karena membahas ayat-ayat Allah bukan dengan cara yang semestinya, tidak merujuk ke ahlinya. Dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya, dia memaksa-maksakan diri memahami ayat dan hadis yang sedang dia bahas. Kata Allah, "Fala taqudu ma'ahum." Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Fokuslah hanya mendengarkan kajian dari orang yang bahas ayat dan hadis dari sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang kedua, hindarkan mendengar kajian-kajian yang menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan para ulama as-salafus soleh. Ketiga, pilih pergaulan dengan orang-orang soleh, ahli ibadah yang berakhlak dan berilmu, sehingga kita terimbas dengan kesolehan mereka, tertulari kesolehan mereka. Rasul selesai menyatakan, al-mar'u ala dini khalil, falyandur ahadukum man yukhalil. Hadis itu hasan li ghairihi, di riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan. Seseorang itu agamanya sangat bergantung kepada agama kawan, maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian berkawan. Jadi pilih kawan-kawan bergaul yang soleh dan hindarkan kawan-kawan bergaul yang buruk. Itu yang ketiga. Keempat, jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqamahkan kita. Sering-sering baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Banyak-banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif ala ta'ati, dan seterusnya. Banyak-banyak juga berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada diriku ketakwaan dari diriku dan sucikan dia, karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penguasa jiwa ini. Ini adalah di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita istiqamah di atas kebenaran. Begitu Pak Abdul Rafi di Aceh, wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi, Pak Was. Silakan ke pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaan dari seorang ibu di Kemarang, Jakarta Pusat yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengalami gangguan karena sihir dan karena jin. Kemudian saya dirukyah oleh seseorang. Akan tetapi yang menjadi masalah setelah dirukyah, justru saya teringat terus pada wajah si perukyah, dan sampai kemudian menjadi masalah bagi saya dan suami. Apakah ini ada kaitan dengan gangguan sihir dan jin yang saya alami? Apa yang harus saya lakukan saat ini? Terima kasih atas nasihat dan jawaban Ustaz. Iya, ibu penanya di Kemayoran ya. Barakallahu fi Kemayoran apa Kebayoran? Iya, Kemayoran. Barakallahu fi. Semoga Allah Azza wa Jalla
menyembuhkan ibu penanya tadi dari gangguan sihir. Allahumma rabban nas adhibil ba'as isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. As'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiak. Pertama, rukyah yang paling efektif adalah rukyah yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Jadi ibu sesering mungkin merukyah diri sendiri dan diniatkan untuk merukyah diri sendiri. Tidak sekedar niat membaca Al-Quran secara umum. Ya, masih kedengaran Fawas? Halo Fawas, masih dengar suara saya? Masih konek? Iya, mudah-mudahan masih dengar terus ya. Jadi ibu, rukyahlah diri ibu sendiri. Setiap membaca Al-Quran, niatkan untuk merukyah diri sendiri. Kemudian baca juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tanamkan tauhid semendalam mungkin dalam diri ibu dengan cara banyak mendengar kajian-kajian tauhid, dengan cara banyak membaca buku-buku tauhid yang lurus, dengan cara sebanyak mungkin menerapkan tauhid itu dalam diri ibu semaksimal yang ibu bisa. Itu senjata yang paling. Iya, saya ulang, ibu penanya yang di Kemayoran. Iya, yang paling efektif adalah merukyah diri sendiri. Ibu harus sesering mungkin membaca Al-Quran dengan niat merukyah diri sendiri. Baca ayat sekontinu mungkin dari awal sampai akhir sesering mungkin, itu pertama. Yang kedua, setidaknya ada 4 poin sikap yang harus ibu lakukan terhadap Al-Quran. Pertama, baca sesering mungkin dan meniatkan untuk merukyah diri sendiri. Aspek niat berpengaruh besar terhadap efek yang ditimbulkannya. Jadi ibu punya jadwal, umpamanya 15 menit atau setengah jam sebelum sholat baca dulu Al-Quran. Setelahnya juga baca Al-Quran. Rutin begitu. Kedua, adakan program tambahan hafalan Al-Quran. Hafalan ini untuk ibu baca ketika tidak melihat mushaf, ketika nyetir mobil, ketika nyetir motor, ketika berjalan, ketika duduk di angkot. Baca hafalan itu memurojaah berulang kali. Ketiga, coba adakan juga jadwal untuk mengetahui arti dari apa yang kita baca. Baca ayatnya satu ayat, lihat artinya. Baca ayatnya, lihat artinya. Dan keempat, kalau memungkinkan, pelajari juga tafsirnya. Kalau ada, ikuti pengajian tafsir dari ustadz terdekat. Kalau enggak, minimal dengan membaca tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan. Maka dengan itu insya Allah jiwa kita akan lebih kuat, dan dengan sendirinya kalau sihir itu benar mengenai dirinya, maka setan yang mengganggu kita akan menjauhi kita dengan sendirinya. Itu yang pertama. Kedua, ibu, tanamkan tauhid semendalam yang kita bisa dengan cara banyak mendengarkan kajian-kajian tauhid, membaca masalah buku-buku tauhid. Tanamkan tauhid itu sekuat yang kita bisa dalam diri kita, lalu aplikasikan. Ini senjata yang luar biasa dahsyat untuk mengusir setan yang ada di dalam diri kita. Maka dengan cara yang kontinu seperti itu, sihir insya Allah hilang dengan sendirinya. Gangguan setan dari kalangan jin insya Allah akan menjauh dengan sendirinya, walaupun tadinya bercokol kuat dalam jiwa kita, akan terusir dengan bacaan Al-Quran, akan terusir dengan tauhid yang tertanam kuat dalam diri kita. Termasuk kalau ibu setelah diruqyah menjadi
cenderung ingat terus kepada wajah peruqyah. Mungkin ini salah satu di antara efek gangguan setan. Jadi pengaruh sihirnya umpamanya dialihkan dengan cara demikian. Sebagaimana kita tahu, salah satu di antara efek sihir adalah memecah belah, memisahkan dua suami istri yang tadinya saling menyayangi, bisa saling benci. Akibatnya apa? Akibatnya karena ibu ingat terus kepada si peruqyah, hubungan ibu dengan suami menjadi tegang, menjadi kurang harmonis. Jelas itu salah satu di antara cara kerja sihir. Maka ruqyah juga diri ibu. Kalau itu betul salah satu di antara efek sihir, insya Allah dengan cara seperti tadi, efek sihirnya akan berkurang bahkan hilang. Walaupun itu perlu waktu dan perlu perjuangan. Harus diingat satu hal, Bu, setan tidak akan begitu saja membiarkan ibu rajin baca Quran, rajin mendengarkan kajian tauhid. Akan ditimbulkan rasa malas yang luar biasa, dihalangi dengan semaksimal yang dia bisa. Makanya perlu kesungguh-sungguhan dan perjuangan yang ekstra keras. Lawanlah setiap rasa malas untuk memurojaah, membaca dan menghafalkan Al-Quran. Lawan pula semua halangan yang menghalangi kita untuk mendengarkan kajian tauhid dan akidah yang lurus. Insya Allah dengan cara seperti itu, efek sihir akan berkurang, bahkan akan hilang sama sekali. Saya mendoakan semoga ibu yang bertanya tadi segera diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla, disembuhkan seperti sedia kala, dan dijauhkan dari penyakit baik fisik ataupun psikis, sehingga kehidupan ibu penanya tadi kembali normal seperti sedia kala, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Satu penanya kami angkat dari telepon kembali, silakan. Halo. Halo. Ya, halo. Baik, terputus. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita di pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu diajak dulu. Ustaz, bagaimana hukumnya secara syar'i apabila kita memiliki kelebihan? Contohnya mendapat bisikan dari mimpi untuk mendapatkan ilmu kebal. Dan saat kita sadar, hal tersebut benar-benar terjadi. Dan kita alami tanpa kita mengikuti ritual tertentu. Bolehkah hal tersebut kita percayai sebagai sebuah kelebihan? Mohon penjelasan dan nasihat dari Ustaz. Ya, Pak Syaiful di Aceh, barakallahu fiik. Perlu disadari, Pak Syaiful, atau siapa saja yang mengalami hal yang sama, itu bukanlah kelebihan. Itu kelemahan. Kenapa disebut kelemahan dan bukan kelebihan? Karena kita bisa diintervensi oleh setan. Mudahnya setan mengintervensi kita dengan cara memberikan bisikan, memberikan hal ini dan hal itu, menunjukkan lemahnya benteng pertahanan kita. Oleh karena itu sekali lagi bukan kelebihan, bahkan kelemahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukanlah bentengi diri kita. Dengan apa bentengnya? Pertama, dengan ilmu. Kedua, dengan amal. Apa amalnya? Pertama, ya, memperbanyak zikrullah dengan cara kita membaca doa setiap kali kita beraktivitas. Baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mau tidur, baca doa, mau tidur. Bangun tidur, baca doa, bangun tidur. Ke WC, keluar WC. Mau masuk rumah, keluar rumah. Masuk, keluar masjid. Masuk, keluar pasar. Ketika naik kendaraan, pokoknya semua kejadian ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka baca itu zikir yang menjadi benteng. Kedua, sering-seringlah membaca Al-Quran. Sering-seringlah banyak-banyak menghafal Al-Quran dan memurojaahnya. Sering-seringlah memahami Al-Quran dan menanamkannya dalam jiwa, lalu menerapkannya dalam kehidupan.
amalkan sunnah Nabi SAW dalam setiap hal, maka itu benteng yang kokoh. Kalau bentengnya sudah sekokoh itu, setan gak dengan mudah mengintervensi kita dalam mimpi kita, membisikkan ini itu, memberikan kekebalan ini itu, enggak. Oleh karena itu Pak Saiful, jangan diikuti itu bisikan setan. Cepat-cepatlah ta'awud, cepat-cepatlah berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Cepat-cepatlah banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka insya Allah kalau benteng kita kuat, intervensi setan seperti itu tidak akan lagi terjadi dan tidak akan lagi teralami oleh kita semua. Taib Fawas, di sini sebentar lagi azan maghrib, cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali melanjutkan kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.